Kelompok wanita tani pada dasarnya sama dengan kelompok tani, yang membedakan adalah anggotanya para perempuan yang melaksanakan usaha di bidang pertanian, para istri petani yang juga para anggota kelompok tani. Seperti halnya kelompok tani atau disebut poktan, kelompok wanita tani atau KWT mempunyai fungsi yang sama dengan kelompok tani, antara lain kelas belajar, wahana kerjasama, unit produksi. Kegiatan utama kelompok wanita tani adalah 1. Memanfaatkan lahan pekarangan, 2. Pengolahan hasil pertanian, 3. Menjadi backup atas materi penyuluhan yang disampaikan melalui kelompok tani. Seperti yang dilakukan KWT Maju Sejahtera Desa Wargakerta, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, mereka dengan rajin memanfaatkan halaman rumbah untuk ditanami tumbuhan hortikultura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu KWT Desa Wargakerta, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Nuju ngadamel bikin panginten ieu teh tina polybag ngalebet-lebetkeun ibu-ibu KWT. Pecai panginten untuk sementawis ayeuna pecai heula kumaha aya tina ieu. Sareng cabe saalit tadi teh. Mudah-mudahan ibu-ibu KWT lancar sareana sukses untuk selanjutnya. Desa Wargakerta Maju Sejahtera. Yes! Siap! Di tengah situasi pandemi sekarang ini, sudah seharusnya kita lebih kreatif dalam melihat peluang, minimal menerapkan prinsip tanam apa yang kita makan apa yang kita tanam. Tim Wargakerta Pedia melaporkan.